Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay guys, hari ni KFC ada keluar menu baru iaitu dipanggil KFC Golden Egg Crunch. Tapi sebenarnya bukan menu baru sangat sebab 2 tahun lepas saya rasa menu ni ada. Lepas tu minggu lepas dia juga ada keluar menu Golden Egg Burger. Tapi kali ni resepi dia ditukar kepada ayam pula guys. Okay guys, jom kita pergi KFC guys. Jom. Ayam dia tengok. Oh, ni agak gelap sikit dia punya colour . Tapi memang nampak selera lah guys. Dia main rempah guys. Nampak? Okay guys, jom saya try makan dulu guys. Okay guys, jom kita try menu utama dia hari ni lah, iaitu Golden Egg, Golden Egg Crunch, KFC Golden Egg Crunch guys. Nampak ni guys, dia main colour. Bau dia sedap guys. Yang KFC burger Golden Egg tu memang semua kata, rata-rata kata sedap lah. Tapi kali ni dia kurang ni, tak tahu lah rasa dia macam mana. Rasa pun tak mengecewakan lah. Jom saya try dulu guys. Try yang sini ya. Banyak sebut dia lah. Sebut apa? Sebut telur asin lah. Golden Egg lah. Lagi sedap guys daripada burger tu, lagi sedap ni guys. Dia pedas guys. Dia pedas, dia jenis pedas macam boleh tahan jugalah. Bukan pedas macam, bukan pedas kecil tau, tapi dia pedas besar ni guys. Kita makan aja mulut kita pedas. Lepas tu ada rasa satin egg tu, telur asin tu, telur kuning rasa, dapat rasa aroma telur asin. Lepas tu ada sedikit bau kari lah guys. Mantap guys. Jadi rasa dia adalah pedas, manis, masin, masam, semua sekali guys. Tapi rasa manis dengan pedas tu sangat besar sikit dah, lebih pada rasa pedas dengan manis. Overall memang sedap guys. Terbaik guys. Saya suka rasa salted egg dia sebab salted egg dia tak ada masin sangat. Dia ngam-ngam saja rasa dia guys. Sampai peluh kan. Jadi memang pedas kan. Untuk yang tak boleh makan pedas, rasa boleh try juga kan. Sebab dia punya pedas tu, dia macam boleh accept lagi. Tapi ingat bukan pedas yang ringan. Pedas ni agak berat juga lah. Okay guys. Hari terasa hari ni sampai sini saja. Saya pun bukan nak mumbang. Okay guys, jom. Jom lah. Okay guys, tersasul. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih guys.